Diketahui, disajikan sifat partikel penyusun atom. Yang satu, memiliki sifat gelombang dan sifat materi. Lalu yang kedua, partikel anoda bergerak dari positif ke negatif. Yang ketiga, dapat dibelokkan ke kutub negatif oleh medan listrik. Lalu yang keempat, ukuran tidak tergantung pada jenis gas yang digunakan dalam tabung. Yang ditanya, pernyataan yang tepat mengenai proton ditunjukkan oleh nomor. Lalu prosesnya, yang pertama kita harus menjelaskan pengertian dari proton. Lalu yang kedua, menyatakan sifat partikel penyusun proton. Berarti jawab yang pertama kita menjelaskan tentang proton. Proton memiliki muatan positif 1 dengan massa hidrogennya satu koma enam tujuh dua enam kali 10 pangkat min 27 kilogram. Lalu, proton juga termasuk subpartikel yang stabil. Lalu sifat partikel penyusun proton. Yang pertama yaitu proton radiasi. Proton merupakan radiasi partikel sehingga memiliki arus listrik. Lalu yang kedua, dalam medan listrik, atau medan magnet, dapat belok ke kutub negatif. Kesimpulannya yaitu satu, memiliki sifat gelombang dan materi. Lalu yang kedua, dapat dibelokkan ke kutub negatif oleh medan listrik. Berarti jawabannya yaitu 1 dan 3.